Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Kita ke informasi seputar kirab bendera merah putih dan juga taskah teks proklamasi. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirab bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Warga antusias melihat kirab terpanjang sepanjang sejarah. Masih dibawa ke Istana Garuda. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirab bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kendaraan taktis Maung melintasi sejumlah jalan protokol di Jakarta dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band. Warga antusias menyaksikan momentum istimewa ini. Sebab ini merupakan kirab bendera terpanjang sepanjang sejarah untuk upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia perdana di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, warga setempat juga ramai dan antusias menyaksikan iring-iringan bendera menuju Istana Garuda di ibu kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan.